Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin es putar atau ice cream. Jadi bahan dan alat yang kalian butuhkan yaitu es batu, susu cair, garam, kaleng, dan wadah. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu es batunya. Lalu taburkan garam ke dalam wadah yang berisi dengan es batu. Garamnya tuh harus banyak, tapi gak terlalu banyak ya. Lalu diaduk sampai merata. Jadi fungsinya ditaburi garam itu biar esnya agak gampang mencair ya guys. Jadi biar tahan lama gitu. Lalu masukkan semua es batunya ke dalam wadah yang lain. Lalu masukkan susu cair ke dalam kaleng. Lalu tutup kalengnya. Goyangkan kaleng atau putar-putar sampai menjadi es. Kalau udah diputar-putar gini, kita buka kalengnya. Ini dia, udah jadi ice creamnya. Dan aku mau memasukkan ke dalam wadahnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, share ke semua media sosial kalian, komen, dan di subscribe atau berlangganan, dan pencet tombol lonceng biar kalian tahu aku update video yang terbaru lainnya. Bye guys.